saudara, Lintas Berita kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Inci, inilah Lintas Berita selengkapnya. Kabupaten Siak juga melaksanakan lomba fotografi dan bazar ekonomi kreatif yang berlangsung di halaman Siak Bermada. Bertempat di halaman Gedung Tengku Maratu Siak, pembukaan stand bazar ekonomi kreatif dan lomba fotografi resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Tengku Said Hamzah. Stand bazar dan lomba fotografi tersebut berlangsung selama 5 hari. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari promosi daerah mulai dari keindahan alam, keragaman budaya, tradisi adat istiadat dan lainnya yang dapat dilihat dengan mudah melalui objek foto sehingga bisa memikat pariwisata untuk berkunjung dan juga merupakan bagian dari promosi yang paling efektif. Dapat kami laporkan bahwa lomba foto Tudesia memasuki tahun ke-7 diadakan tahun ini. Jadi sejak awal kita sudah menggelar kegiatan ini. Sorannya hampir sama dengan tahun sebelumnya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun peminatnya cukup banyak. Makanya untuk Tudesia tahun ini tetap diselenggarakan dan dadakan. Foto-foto yang sudah dihasilkan sangat berguna untuk mendukung dunia pariwisata di Kabupaten Siak. Jadi marilah kita sama-sama sukseskan lomba foto ini. Ayo ramai-ramai ikut. Insya Allah banyak hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dalam sambutannya mengatakan, kegiatan lomba foto dan bazar ekonomi kreatif merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tur de Siak. Selain lomba foto, pembukaan stand bazar ekonomi kreatif juga ikut meramaikan pelaksanaan Tur de Siak dengan tujuan sebagai mengenalkan produk daerah dan memberikan peluang bagi pelaku usaha UKM berupa makanan dan minuman maupun kerajinan khas dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Tur de Siak 2019 ini dapat menjadi wadah para pecinta fotografi untuk mengekspresikan karya-karya seninya dalam balutan tema sport, culture, dan tourism yang digagas panitia. Sebab lomba foto ini juga tidak semata-mata mengeksplorasi dan memberikan gambaran tentang event Tur de Siak, namun melalui foto kita juga mampu mengekspresikan kemegahan, keindahan alam, dan beragam potensi pariwisata di Kabupaten Siak untuk dinikmati khalayak ramai. Ekonomi kreatif yang bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pelaku dan penggiat UKM untuk memanfaatkan peluang multiplier effect dari event Tur de Siak 2019. Untuk kita maklumi, pelaksanaan Tur de Siak ini ialah diantaranya untuk menarik dan meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kabupaten Siak. Selain itu juga memperkuat dan meningkatkan intensitas perputaran kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan jasa di daerah ini. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Lintas Berita kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.